Okay, hai, assalamualaikum. So kali ni aku nak show ataupun share dekat korang satu aplikasi yang untuk bila korang buka YouTube, iklan akan keluar. Cuma kebarangkali iklan tu untuk keluar sikit lah. So firstly, selamat berpuasa pada semua warga YouTuber yang beragama Islam. So apps ni adalah Skit YouTube app. So kalau korang pakai PC, dia ada Ads Blocker. Dan kalau korang pakai phone, okay, korang kena cuba. Okay, first install macam biasa, 1.7 MB je. Okay, ni dapat rating agak teruk juga. Tapi bila aku cuba, okay, kita try open. So kita kena enable dulu. Okay, okay, YouTube app enable. Okay, dan korang buka YouTube. Okay, biasanya YouTube yang 1 million kat atas dia akan ada iklan. Kita cuba buka, okay, contoh ni 20k ni 18 million. Okey, tak ada iklan. Okay, kita cuba yang sekali. Tak ada iklan. 2.5 million. Tak ada iklan. Okey. 11 million. Tak ada iklan. 782,000. So untuk iklan keluar agak sukar lah dekat sini. Aku tak tahu je algoritm dia macam mana. Okay, kalau korang buka iklan, memang iklan lah akan keluar. Okay, kita ambil yang review tinggi, 5.5 million. Okay, tak ada iklan. 283,000. Okay, tak ada iklan. Okay, 200,000. Tak ada iklan. 1K memang tak ada lah. 141,000. 17,000. Tak ada iklan. Okay, 19,000. Masa juga apa yang ada iklan eh? Apple eh? Apple. Apple Watch. Apple. Kita buka Apple. 700,000. 17 million. Okay, biasa Apple akan ada iklan dekat video dia. So 1 million. So still tak ada iklan. 12 million. So kalau korang tengok kuning kat bawah pun tak ada. 6.6 million. Okay, tak ada iklan. Okay, tu antara satu kelebihan apps lain ada je banyak. Cuma aku dah cuba satu-satu. Dan bila aku cuba apps ni, sebab review dia teruk jugalah, 2.1 star rating. Kalau korang tengok first comment ni, dia kata Why you do not have 5 star rating. I downloaded it one day. So dia kata dia dah download benda ni satu hari dan it's working lah. Dan ramai yang kata tak boleh lah, tak boleh lah kan. Tapi bila korang cuba download, macam aku ni, aku download, lepas tu aku uninstall balik dan iklan still tak keluar. So aku install balik semula dan iklan still tak keluar lah. Dia macam dah set setting. So ni video ringkas, korang boleh download Skit YouTube app. So kalau annoying sangat dengan iklan, sebab 2019 ni ramai YouTube buat iklan, so mungkin YouTuber akan marah kat aku lah sebab tutup ke nasib dia orang. Tapi kalau banyak sangat iklan, dia annoying tak kau nak dengar satu benda kan. Lepas tu ada iklan, kena skip. Itu kena skip. Buka macam aku tadi, aku buka 10 kali satu video dan aku refresh balik, 10-10 ada iklan. So tu sahaja untuk setakat ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe kalau korang suka, sebab video aku belum monetize. So aku buat ni ikhlas lah untuk korang. Dan aku rasa channel ni susah kau untuk monetize, sebab aku bukan YouTube creator. So hope korang boleh support untuk aku bagi info lebih lepas ni. So bye, jumpa lagi.